Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua, sahabat Dani, sahabat YouTube, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, kemudahan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya, Petani Nunggu Sukses. Kali ini kita akan berbagi ilmu bagaimana cara menebang pisang kepok yang tandannya besar dan pohonnya tinggi ya. Ya begitu sahabatku. Ya, yang paling penting sahabatku, cara memanen pisang kepok yang tandannya besar dan pohonnya tinggi itu, saat membersihkan daun-daun yang sudah kering ini, sisakan daun kering kalau kira-kira pisang itu sudah hampir mau dipanen gitu maksudnya. Ya, jangan dibuang semua, disisakan untuk apa? Untuk ditarik. Karena pisang kepok ini harus mempunyai keahlian khusus cara menebangnya. Tidak sembarang seperti kita menebang pisang barangan. Ya, adakah caranya? Langsung kita simak cara menebangnya. Ya, begini sahabatku. Jangan ditebang lurus begini ya sahabatku. Jangan ditebang lurus begini. Karena pelepah pisang kepok itu rapuh, mudah patah. Ya, ya sahabatku, mesti harus begini dia. Ya, begini. Harus ke samping ya. Nah, begini. Ya. Begini. Begini. Ya, mesti harus begini. Tidak boleh lurus. Ya, simak terus sahabatku. Kira-kira sepertiga kita tebang ke dalam, kita tarik pelan-pelan, ya, ya. Tarik pelan-pelan, tarik pelan-pelan, ya. Tarik, ya. Skill, ini skill penting sekali ya buat petani pemula. Ya, gini sahabatku, ini tidak akan merusak pisang kita. Sahabatku cara pemanennya. Lihatlah sahabatku. Patah kan?